Thank you sudah mau menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel. Sudah gelap. Jadi kalau ininya warna kayak chrome itu masih bagus, tapi kalau udah gelap kayak gini perlu diskor lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membelah Versa. Ya, bisa dikatakan kita cek dalamnya ya, karena motor ini tuh olinya itu habis, sering banget habis. Kendalanya itu oli habis sama ngebul. Kadang ngebul, kadang enggak. Prediksi saya itu hanya klep bocor sama seal klep ya. Tapi kita akan cek bagian ring sehernya. Ring seher sama seher kerenggangannya normal atau tidak, langsung bagian klep bocor apa tidak, atau seal klep bocor atau tidak. Cuma bagian tiga itu. Oke, langsung eksekusi aja motornya. Oke bro, sekarang tampak setelah dibongkar ternyata banyak ya bro. Untuk tensioner patah. Tensioner tinggi. Nih patah nih bro. Nah ini patah, otomatis diganti. Yang sini juga patah. Jalanin dia. Patah ya. Patah. Terus detonasi, ini detonasi. Nanti kita skur, seal klep ganti. Bongkar lagi muka. Ini ya, maksudnya seal klep itu ini, yang dinamakan seal klep. Ini seal klep. Nah, seal klep. Ini seal klep. Kerusakannya bocor, oli masuk, bakar lewat sini. Nah, naik kelepe rapat dia mas, ada petuai bocor. Terus, nah. Sudah gelap. Jadi kalau ininya warna kayak chrome itu masih bagus, tapi kalau udah gelap kayak gini perlu diskor lagi. Settingan klep ya, ya. Motor kayak iritan ini. Nah. Set. Nah, ini loh bro, masih teh. Harus warnanya chrome bersih, ya warna chrome. Jangan ada flek. Pasti bocor kalau ada flek sedikit pun, serambut pun, seembun pun pasti bocor. Harus benar-benar rapat. Oke, nanti kita bersihin, kita skor. Satu penyakit apa? Cek puring. Puring koyo baret, koyo ora sih. Fokuskan lagi. Oke, untuk kasus Versa hari ini mungkin kita vonis saja dulu beberapa penyakit. Untuk perakitannya bisa sambung video berikutnya. Oke, jangan lupa like dan subscribe video Kang Dam untuk mendapatkan konten-konten yang menarik. Semoga bisa membantu sesama mekanik atau non mekanik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.